Sekarang kita akan mulai latihan kita untuk melakukan pengurangan 2 desimal. Jadi, kita akan pakai beberapa cara untuk menyelesaikan pengurangan desimal tersebut. Di sini, kita sudah punya satu soal, yaitu 0,3, dikurang dengan 0,2. Coba adik-adik beri jeda sebentar pada video ini, lalu adik-adik coba selesaikan sendiri di mana nanti kita akan periksa sama-sama ya. Coba sekarang kita tuliskan ulang 0,3 itu sama dengan 3 10 dikurang 0,2 yang sama dengan 2/10-an. Jadi hasilnya sama dengan 1/10-an. Di mana di sini sudah ada satu kotak yang menggambarkan satu satuan. Di satu satuan ini sudah ada diarsir 3 dari 10 bagian yang sama rata atau melambangkan 3/10-an di mana akan kita ambil 1 lalu kita ambil 2. Jadi ada berapa sisa yang kita punya? Di sini kita ada 1 10 Itu kalau kita menggunakan gambar atau melakukan pengurangan secara langsung ya, Adik-adik. Seperti ini. Jadi, coba sekarang kita akan pakai cara tersebut untuk menyelesaikan lagi soal selanjutnya. Di sini kita ada soal 1,5 dikurang 0,7. Ayo coba adik-adik beri jeda dulu. Sudah coba kerjakan? Coba sekarang ya, adik-adik ya. Kita akan menuliskan ulang di sini. 1,5 berarti kan sama saja dengan 1 ditambah 0,5 dikurang 0,7, bukan? Kita akan coba beberapa cara untuk menyelesaikan soal tersebut ya, adik-adik ya. 1 itu kan sama dengan... 10 persepuluhan ditambah dengan 5 persepuluhan dikurang 7 persepuluhan. Jadi 10 persepuluhan ditambah 5 persepuluhan itu kan sama saja dengan 15 persepuluhan ya adik-adik ya. Dikurang dengan 7 persepuluhan. Jadi hasilnya 15 dikurang 7 sama dengan 8 persepuluhan. Mudah, bukan? Itu adalah salah satu cara untuk kita menyelesaikannya. Kita dapat menyelesaikan soal tersebut dengan cara lain. Kita bisa langsung tuliskan di sini: "1,5 itu dapat kita ubah menjadi bentuk 0,15 yang hasilnya sama saja 0,15." dikurang 0,7 sama dengan 0,8. Lalu kita akan pakai kerjakan dari bagian yang ini nih adik-adik nih ya. Kita akan coba tuliskan di sini 1 dikurang 0,7 kita beri tanda kurung di sini adik-adik baru kita tambah 0,5. Di mana 1 dikurang 0,7, 1 itu kan nilainya sama saja seperti 0,10 atau 10 per 10 ya Kita kurang 0,7 jadi sisanya itu 0,3 Ditambah 0,5 sama dengan 0,8 Hasilnya sama, lalu masih ada cara lain loh adik-adik untuk kita mengerjakannya Kita akan coba buat satu garis bilangan di sini ya Kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jadi ini adalah titik 1,5 kita akan tandai di sini ya. Titik 1,5 berada di sini, Di mana akan kita kurangi dengan 0,7. 0,7 itu kan sama saja kita bergerak 5 ke belakang, 5 ke sebelah kiri ya, adik-adik, lalu bergerak lagi 2 ke sebelah kiri sama saja. Dikurangi 0,7, kita sudah dapat di sini. Titik 0,8. Bisa juga kita tuliskan. 1,5 dikurang 0,5 dikurang 0,2. Kenapa harus dikurangi 0,5 terlebih dahulu? Itu untuk mempermudah adik-adik supaya dapat hasil jawabannya itu 1 dikurang 0,2. Hasilnya sama, kita dapatkan 0,8 atau 8 per Jadi Jadi, kita sudah coba untuk menyelesaikan soal tersebut melalui beberapa cara. Adik-adik dapat memilih cara mana yang paling tepat atau yang paling mudah untuk adik-adik pakai dalam menyelesaikan pengurangan desimal.